Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cek QR. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi resep dan tips membuat jajanan tradisional, yaitu getas dari tepung ketan hitam, yang mana kue yang dihasilkan nanti akan terasa tetap empuk dan pulen ketika sudah dingin, bahkan sampai keesokan harinya. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silakan simak video sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Saya rebus 175 ml santan, tidak sampai mendidih, hanya sekedar hangat atau sedikit panas. Siapkan wadah dan masukkan 250 gram kelapa parut. Kelapa parut ini saya buat dari kelapa setengah tua, artinya tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Kemudian tambahkan 200 gram tepung ketan putih, 100 gram tepung ketan hitam, 50 gram tepung beras. Selanjutnya, bahan kering ini saya aduk-aduk sampai tercampur rata. Oh ya, maaf teman-teman ya, tadi saya lupa menambahkan garam dan ini saya tambahkan setengah sendok teh garam. Saya lanjutkan menyampur sampai bahan-bahan kering ini bercampur rata. Setelah dirasa bahan-bahan kering sudah mulai tercampur rata, maka kita bisa mulai menuangkan santan hangat. Kemudian kita uleni nanti sampai menghasilkan adonan yang kalis. Sambil menguleni, akan saya bahas tentang perbandingan tepung ketan hitam dan tepung ketan putih yang digunakan. Untuk membuat kue getas dari tepung ketan hitam ini, maka saya menggunakan perbandingan tepung 1 banding 2, di mana saya menggunakan 100 gram tepung ketan hitam dan 200 gram tepung ketan putih. Jadi saya tidak murni menggunakan tepung ketan hitam, karena menurut pengalaman saya, ketika kita menggunakan 100% tepung ketan hitam, maka kue getas yang dihasilkan nanti akan kaku, keras ya teman-teman ya, apalagi jika sudah dingin. Sedangkan ketika menggunakan perbandingan 1 banding 1, di mana tepung ketan hitam dan tepung ketan putih sama komposisinya, sama-sama banyaknya, maka kue yang dihasilkan ketika hangat ataupun ketika panas itu masih empuk dan juga pulen, tetapi ketika dingin agak keras. Apalagi jika disimpan sampai keesokan harinya, kue sudah lebih keras sehingga tidak terlalu nikmat jika dimakan. Untuk membuat adonan kue getas tepung ketan hitam ini, kita memasukkan santan secara bertahap karena berbeda jenis tepung atau berbeda merek tepung yang kita gunakan. Kebutuhan santan juga mungkin berbeda. Kita membuat adonan sampai menghasilkan adonan yang kalis di tangan, tetapi tetap sedikit lembek, tidak terlalu padat. Dan ternyata dari 175 ml santan hangat yang saya sediakan, semuanya dipakai untuk membuat adonan. Dan adonan yang dihasilkan tadi saya sebutkan harus kalis tetapi tetap lembek, tidak terlalu padat. Tujuannya ini juga untuk membantu kue getas yang kita hasilkan nantinya tetap empuk dan pulen, tidak terlalu padat. Karena jika adonan yang dibuat terlalu padat, maka kue getas yang dihasilkan nanti ketika dingin berisiko cepat keras. Adonan akhir yang diperlukan seperti ini teman-teman ya, kalis di tangan tetapi tetap lembut, tidak terlalu padat. Supaya kue getas yang dihasilkan nanti besarnya sama, maka saya timbang tiap adonan ini saya buat 50 gram. Nah, untuk besarnya kue getas, maka silahkan teman-teman menyesuaikan selera. Mau dibuat dengan 30 gram, 40 gram, atau yang lainnya, monggo silahkan.
Nah, sekarang saatnya membentuk kue getas. Ini akan saya bentuk lonjong, kemudian saya pipihkan. Adapun tujuan kue getas ini saya bentuk lonjong tapi saya pipihkan supaya nanti ketika digoreng kue getas bisa matang sampai dalam, jadi tidak terlalu tebal ya teman-teman ya, karena ini juga berhubungan dengan kematangan bagian dalam kue. Kita bikin lebih tipis atau kita pipihkan saja supaya kue bisa matang sampai dalam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lakukan sampai semua adonan habis dibentuk. Alhamdulillah, akhirnya semua adonan sudah dibentuk bulat lonjong dan pipih, dan sekarang tinggal kita goreng. Teman-teman bisa memperhatikan ini ketebalannya tidak terlalu tebal ya. Selanjutnya kita goreng kue getas dengan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Nah, dalam menggoreng ini kita menggunakan api kecil saja sambil dibalik-balik supaya nanti kue betul-betul bisa matang sempurna sampai dalam. Dan ketika digoreng teman-teman ya, kue getas ini mengembang ya, jadi yang tadinya tipis nanti ketika matang lebih tebal. Jangan lupa selama proses menggoreng sambil kita balik-balik supaya kue betul-betul bisa matang sempurna. Dan ketika kue getas sudah matang ditandai dengan kulit yang terasa garing, maka kita bisa mengangkatnya. Kue getas yang sudah matang kita tiriskan pada wadah yang sudah dialasi dengan kertas bersih yang dapat menyerap minyak. Kita panaskan wajan bersih yang ukurannya agak besar, kemudian kita tuangkan 125 gram gula pasir. Kita tambahkan kurang lebih 30 ml air. Kita panaskan sampai gula larut dan agak mengental. Nah, sekarang gula sudah mulai larut, kita pakai api paling kecil ya. Jadi api kompor kita kecilkan pada posisi yang paling kecil. Nah, dan ini teman-teman ya, air gula sudah mulai berbuih ya, dan sebentar lagi ini akan lebih kental. Nah, setelah dirasa sudah agak mengental, kita masukkan kue getas yang sudah kita goreng tadi. Kemudian secara cepat kita aduk sampai kue getas terlumuri larutan gula semua. Dan ketika kue getas sudah terlumuri gula semua seperti ini, kita matikan api kompor. Selanjutnya kita aduk-aduk terus sampai gula mengering. Dan sekarang gula sudah kering, artinya karamel sudah menempel pada kue getas, maka kita bisa mencukupkan untuk mengaduknya dan kita angkat kue. Dari satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 16 buah kue getas dengan berat masing-masing adonan kue adalah 50 gram. Inilah kue getas yang dihasilkan setelah keesokan harinya. Akan kita lihat bersama tekstur dari kue getas yang saya buat tadi malam. Nah, ini teman-teman bisa melihat teksturnya tetap empuk dan juga tetap pulen. Jadi tips untuk menghasilkan kue getas yang tetap empuk dan pulen sampai keesokan harinya, maka yang perlu diperhatikan yang pertama adalah gunakan perbandingan tepung ketan yang tepat antara tepung ketan hitam dan tepung ketan putih. Yang kedua, ketika kita membuat adonan, buatlah adonan yang kalis tetapi tetap empuk, tidak terlalu padat. Dan yang ketiga adalah penggunaan kelapa parut yang cukup juga akan membantu kue getas tetap empuk sampai keesokan harinya.
Selain itu, penggunaan kelapa parut yang cukup akan semakin menambah gurih dan enak kue kertas yang kita buat. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.